Bahan-bahan yang digunakan untuk memasak palumara adalah kita menggunakan 1 ekor ikan trakulu yang sudah dibersihkan dengan garam dan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis. Bawang merah, bawang putih, serai, tomat, cabai rawit, cabai keriting, daun jeruk, perasan asam jawa, dan gula sesuai selera. Ada juga perbumbuannya yaitu merica bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, raiko, garam, serta air secukupnya, dan minyak yang digunakan untuk menumis. Langkah 1. Cuci bersih ikan menggunakan garam dan perasan jeruk nipis, marinasi, sebentar lalu cuci bersih. Langkah 2. Iris atau potong bawang merah, putih, cabai keriting, dan tomat. Langkah 3. Ulek 4 sim bawang merah, 4 sim bawang putih, lalu tambahkan ketumbar dan kunyit bubuk dan sedikit garam. Langkah 4. Geprek serai dengan hasil ulekan tadi. Langkah 5. Tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris sampai layu. Langkah 6. Masukkan bumbu hasil ulekan tadi beserta serainya, lalu aduk-aduk kembali hingga harum. Langkah 7. Jika sudah mulai harum, masukkan cabai keriting dan daun jeruk kek, sudah disiapkan lalu aduk lagi. Langkah 8. Masukkan ikan trakulu yang sudah dibersihkan, lalu bolak-balik agar bumbu tidak gosong. All that I did, now that I...
9. Tambahkan cabai rawit yang sudah disiapkan. Langkah 10, tambahkan air secukupnya, lalu aduk hingga merata. Langkah 11, masukkan perbumbuan, lalu 1 sendok perasan asam jawa dan gula. Setelahnya aduk sebentar. Langkah 12, masukkan tomat yang sudah dipotong-potong tadi, lalu diamkan hingga mendidih. Langkah 13, jika sudah merasa matang, palu mara siap dihidangkan dan disantap. Untuk minuman sebagai pelengkap dari hidangan palu mara, kami di sini membuat es semangka atau es kemut semangka. Langkah 1, potong semangka hingga membentuk dayung. Tuangkan marjan dan air secukupnya. Langkah 3. Masukkan semangka yang sudah dipotong-potong tadi. Masukkan selasih dan minuman siap disajikan bisa menggunakan es batu ataupun tidak.